Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat saya sekalian di mana pun saya berada. Nah, hari ini saya lagi berada di kampus. Nah, ada satu program menarik kerjasama antara lembaga zakat di Jakarta dengan Basnas. Nah, ini menjadi menarik. Nah, saya bisa lihat rumah sehat Basnas. Nah, dengan unit kesehatan di Jakarta. Ada banyak yang bisa kesehatan. Termasuk Pak Direktur Pascal. Assalamualaikum Pak Direktur. Nah, luar biasa. Nah, kita lihat yuk. Nah, Pak Direktur, gimana komentar Pak Direktur tentang kerjasama Basnas dengan UKI seperti ini? Ya, alhamdulillah ini menjadi apa ya? Artinya pemberdayaan zakat ya, bisa dimanfaatkan untuk sektor kesehatan, terutama di kampus ya, di kampus ini menjadi menarik. Nah, para dosen juga banyak ya. Ah, itu udah ada Ustaz Adri, ada Bu Sofi, ada Pak Kiai Isbullah yang luar biasa kaprau di ini selebriti. Ini udah belum Ustaz. Oh, ini tidak ikut pelajaran. Nah, oh, iya, dia. Nah, kita lihat. Assalamualaikum, Pak. Masya Allah, luar biasa. Ini gimana program kerjasama IKI dengan Basnas ya? Seberapa banyak antusias dosen terutama mahasiswa dalam mengecek kesehatan? Banyak ya? Dan rata-rata apa yang dicek ini? Kolesterol kah atau apa? Asam urat sama-sama sekali, memang penyakit sama. Apa pesannya untuk menjaga kesehatan para dosen ini? Apa olahraga, gizi seimbang, gorengan, tepung, masya Allah, makasih dokter. Tuh, mudah-mudahan sehat semua ya. Kalau sehat kita bisa mengajar dan bisa terbagi ilmu untuk semua orang. Gimana Ustaz Adit nih, kiai muda ini Indonesia nih? Alhamdulillah. Apa yang periksa hari ini? Ini kolesterol. Semoga sehat ya muda. Terima kasih sahabat saya sekalian, berkah selalu, sehat selalu, dan mudah-mudahan zakat ini bermanfaat tidak hanya untuk masyarakat umum tapi juga untuk kalangan kampus selama ini datang. Salam zakat, ayo berzakat dan ayo sehat. Mudah-mudahan dengan sehat kita bisa berbagi. Salam sehat dari kampus ini datang. Assalamualaikum.